pertama di mana dua gol tercipta di pertandingan ini untuk masing-masing tim. Komentar untuk pertandingan pada malam ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat saya dan semua yang ada di stadion. Pertama, saya sebagai tim pelatih dan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan nikmat-Nya hari ini kita bisa bermain. Saya selalu sama pemain motivasi kita sangat tinggi tentang tapi memang langkah kita bukan walaupun peluang itu aja dari saya dan ke depan PS Lamongan tetap solid, tetap konsisten, tetap berjuang demi Persela. Terima kasih. Tadi kan permainan cukup keras ya dari Sleman sendiri, ada sekitar 6 atau 7 kartu kuning untuk tuan rumah dengan Persela dengan juga kartu kuning tadi. Melihat pertandingan pada sore malam hari ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepak bola hari itu wajar, tapi tensinya tinggi ya. Persela coba PS Sleman cari jalur kesenangan, tapi seperti yang Gus bilang dari awal kita di sini mau menang, nggak mau main seri. Tapi kita bersyukur kita masih diberi poin satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri buat kedepannya pertandingan kembali lagi melawan Persela Padang sebagai pembelajaran agar kita lebih baik. Terima kasih. Terlihat permainan PS juga tidak berkembang. Ada namanya tactical defense dengan attack. Jika ada kehilangan bola dan pertahanan lawan, ada bersedia. Kalau ada tidak bersedia, dia akan memainkan kita. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha ketika dia hilang di dalam pertahanan. Tapi ketika bola di luar tangan goalkeeper, kita turun ke belakang. Alhamdulillah anak-anak sudah mematikannya, tapi menunggu waktu. Kontribusi yang bagus buat tim. Mungkin pemain asing yang baru ini mungkin tidak terlalu diperhatikan mungkin. Mungkin Alex dianggap sebelum punya karakter, yang V belum punya karakter, si Alex belum punya karakter. Tapi setelah dia punya karakter, kayaknya di putaran kedua ini baru diperhatikan seperti itu. Itu aja fenomenanya. Kalau Raki kan dia tahu top score pasti dianggap pasti. Kalau si Alex nggak apa ini pemain baru. Serta sama ya, cuma mungkin situasi ya, apa namanya ketika ditekan kan dia harus turun semua, tapi diketakan terlalu kan ini bang berat. Kalau orang tidak punya bentuk back 66-1 nggak bisa menggunakan ini, harus karena tensinya tinggi, jadi harus karena saya harus pemain harus mengatur pemainnya yang sesuai kata nanti nanti jebol nanti ya dia. Ini problem juga ya, ketika kita tidak bisa menang di kandang dan kita tidak bisa menang di luar, ini problem kita dan ini dia juga harus kita selagi mungkin PR buat saya sebagai pelatih bagi teman-teman bagaimana ke depannya lebih tajam lagi dan lebih kompak lagi dalam bertahan dan lebih bagus lagi dalam finishing, mungkin itu yang harus kita, tapi secara umum sih saya bangga dengan teman saya sampai saat ini.